Apa sal tak boleh ni? Ah, patutlah tak boleh. Kena letak singgit. Ada pula singgit. Jumpa saya lagi Hakimin dalam rancangan Jekyll Selongkar. Ha, kita nak selongkar apa? Kita nak selongkar apa yang ada di sekitar Jekyll. Ha, Jekyll Mall ni, Jekyll Mall KL ni. Jom ikut saya. Tapi sebelum tu nak beli air jap. Mana? Okey. Ha. Ramai orang petang-petang bersukan. Inilah dia tempat makan. Sorry lah, pantun saya hamba sikit. Okay, basically ini adalah di depan bangunan Jekyll. So kat sini ada food offerings. Bagi yang suka teh tarik, roti canai, mi goreng mama, biryani, kari ikan, kari kambing. Dekat ujung tu ada restoran mama di Naina. So bolehlah layan lepas dah beli belah tu. Terasa nak makan mama, boleh bagi situ. So kalau nak makan lauk Melayu dengan biryani batu pahat, kat sini kita ada Sri Wangsa Biryani Batu Pahat. Dia ada biryani ayam, kambing, daging. Lepas tu kalau macam lauk dengan ikan bakar, dia pun sama dekat sebelah dia je. Memang sedap. Saya dah try dia punya biryani. Memang terbaik. Dekat ujung sana pula kita ada food court. Ada banyak lagi lauk pauk kat sana. Jom kita tengok. Ha, ini dia lauk-pauk yang saya cakap tadi. So, boleh check out lah lauk-lauk yang sedap-sedap dekat sini. Jom kita tengok apa yang lagi ada di sekeliling Jekyll. Haji Bahil, Haji Kedekut. Kat sini jual biskut. Boleh try biskut dia, biskut coklat kan. Lepas tu kuih raya, banyak lagi lah. Si Yakap Siantan. Ini dia lauk Kelantan. Kat sini, pushcart ni dia ada jual lauk-pauk nasi Kelantan lah. Lauk-pauk ada nasi dagang, nasi kerabu, masak daging dalam kawah. Kat sini jual buah-buah. Kalau dah lepas makan tu terasa tekak tu nak makan buah, beli buah kat sini. Naik kancil, kancil terbo. Kat sini jual bubur. Kalau siapa-siapa yang tak boleh nak makan benda keras ataupun terasa boring makan nasi ke, makan mie ke, makan apa ke, kat sini ada jual bubur. Datang bertandang makan buffet. Tibalah masa kita di Reza Cafe. Reza Cafe ni dia ada offering bihun tom yam, kuetiau sup Thai, mi kari, nasi ayam Thai, laksa Thai, cincau gula Melaka, cendol pun ada. Okay, jom tengok apa lagi. Main bola dah half time. Sekarang kita dekat cha time. Jalan-jalan shopping penat. Dah penat makan donat. Penyamun memakai tarbus. Kita ada bus. Sorry, pantun hamba. Nak beratur penat berdiri. Al-Katiri. Kat depan Al-Katiri ni ada Tea Life. Makeup boleh datang ke sini. Alha Alpha Cosmetic. Dia adalah produk lokal. So, boleh support. Dekat sini ada jual kasut Larina ni. Sekarang kita berada di Okem Cafe. Basically, apa yang di offer di Okem ni, bang? Okay, di Okem ni adalah kopi Marain. Dia punya price, so you guys boleh see. Dia punya price sangat murah. Okay. Because our small latte pun dalam RM6. Okay. Flavor latte pun bawah daripada RM15 ke RM12 lah. So kat sini kalau you guys all customer Jekyll datang kat Okem Coffee ni, kita orang bagi 10% discount untuk customer Jekyll. Untuk customer Jekyll. Wow, dengar tu. Kita tunjuk receipt yang ada shopping kat customer Jekyll lah. And then staff Jekyll ada discount. For the Jekyll we give a discount. Don't worry about that. Bagi yang mengamalkan pemakanan diet yang sehat, bolehlah singgah ke Subway. Terasa tekak tu nak makan kek, minum kopi, boleh singgah ke Secret Recipe. Bangunan ni berada di bersebelahan dengan Jekyll. Korang cari je Menara AIA Cap Square. Boleh pak sabar, bos. Pada yang suka kopi yang premium, di dekat Menara AIA Cap Square ni ada Starbucks Coffee. Berdekatan dengan Jekyll Mall ni juga ada Lulu Hypermarket. Alang-alang dah datang sini kan, nak beli barang-barang basah, barang-barang lauk, buah, baju ke, benda-benda kering, biskut ke, jajan ke, apa semua, semuanya ada dekat Lulu ni. So itulah serba sedikit kedai-kedai yang berada di sekitar Jekyll Mall KL. Next time kalau korang datang sini nak shopping, bolehlah singgah ke kedai makan. Masih ada nak beli barang-barang basah, lauk-pauk ada dekat Lulu Hypermarket. Macam-macam ada kan. Jangan lupa
datang singgah. Kita jumpa lagi dalam episod JKTV yang seterusnya. Saya nak ciao dulu. Ciao, peace out.